Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah taufik pada kita, menjaga kita semua dari berbagai macam keburukan. Kami sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyana Muhammad abduhu wa rasuluhu safihu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Pada pagi yang penuh barokah ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dan kita juga mohon kepada Allah al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang menjalankan ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita semua dalam beramal, dalam mengayunkan kaki kita ke rumah Allah ini, dalam salat, dalam majelis ilmu dan amal-amal yang lainnya. Karena keikhlasan sangat penting bagi seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali majelis ilmu kita, pembahasan tentang fikih-fikih ibadah yang kemarin selesai pada pembahasan salat Jumat. Dan alhamdulillah kita selesai dengan pembahasan tersebut, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang salatul idain, salat dua hari raya. Hari rayanya masih lama, cuman sudah kita siarkan lebih awal. Jadi hari harinya paling tinggal 4 bulan ya. Sekarang kita di bulan Jumadil Ula, kemudian Jumadil Tsaniyah, kemudian apa? Rajab, setelah Rajab Sya'ban. Nah, ada Rajaban, ada Sya'banan. Setelah itu Ramadan. Nah, barulah ada hari raya di sana. Oleh karena itu di antara perkara yang disukai dan dicintai oleh para ahli ilmu, orang-orang yang soleh, hendaknya mulai sekarang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita disampaikan di bulan Ramadan, sehingga kita bisa menyaksikan hari raya Idul Mubarak. Jadi enggak apa-apa kita minta kepada Allah agar umur kita sampai di sana. Di sela-sela waktu kita berdoa, kita sisipkan kalimat Allahumma balighna ila Ramadan. Allahumma balighna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usiaku sampai bulan Ramadan. Yang artinya sampai bulan tersebut, kemudian kita bisa mengikuti ibadah-ibadah di bulan yang penuh barokah, kemudian kita bisa merayakan hari raya yang syar'i. Hari raya yang di syariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Nabi Muhammad SAW. Karena dalam agama Rasulullah SAW, agama akhir zaman, hari raya itu ada. Senang-senang itu ada. Ya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Namun nanti akan kita lihat hari rayanya umat Islam, atau ya kalau kita bahasa kita itu ulang tahun, walaupun itu tidak syar'i. Namun dalam hari raya umat Islam, kegembiraan umat Islam senantiasa dibangun di atas ibadah, senantiasa dibangun di atas taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya foya-foya belaka. Ya, bukti bahwasanya
seorang hamba bersyukur kepada Allah SWT, gembiranya pasti ada ibadah di sana. Tidak foya-foya, tidak senang-senang sampai lalai. Sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara yang disyariatkan, bahkan terjatuh kepada hal yang haram. Nah, dalam Islam tetap senang boleh, tapi dalam koridor. Bahagia dianjurkan, tapi ada batas-batasnya. Begitu juga dalam berhari raya. Ada syariatnya. Nanti akan kita ketahui, di sana hari raya umat Islam, di sana ada ibadah. Sehingga disebut dengan Yaumil Aid. Artinya dalam bahasa Arab, Aid itu artinya arruju, artinya kembali. Kembali ada lagi. Makanya Idul Fitri dikatakan Idul Fitri karena dia kembali fitr, kembali makan lagi. Walaupun Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan boleh juga dimaknai dengan kembali suci lagi, artinya kembali bersih lagi. Tafsiran seperti itu atau penjelasan seperti itu tidak diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Namun yang dimaksud dengan al-aid yaitu artinya ar-ruju' atau al-iwad, balik lagi. Ya. Sehingga dipas-pasin kalau id balik berarti ya balik kampung sekalian. Makanya tidak lepas yang namanya id, kalau di negeri kita pasti ada balik kampung, pulkam. Ya enggak apa-apa, itu perkara yang mubah. Ya sekalian silaturahim, sekalian ya macam-macam, banyak hajat yang ditunaikan dengan adanya Idul Mubarak tersebut. Nah, ketika hari Id telah datang, ketika matahari telah tenggelam, maka di sana dianjurkan, disukai, mustahab menampakkan as-surur, menampakkan kebahagiaan. Ya, menampakkan kebahagiaan itu termasuk perkara yang mustahab. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, hari Id adalah hari bahagia. Ada ta'am wa syarab, ada makan, ada minum. Ya, yang sebelumnya kita dilarang di siang hari, kemudian kita kembali lagi makan dan minum, kemudian kita tampakkan kebahagiaan kita. Namun sekali lagi, kebahagiaan dari mulai tenggelamnya matahari sampai satu hari tersebut selesai, di sana ada beberapa ritual-ritual, ada ibadah-ibadah. Di antaranya adalah as-shalah. Perhatikan di sini, berarti dalam Islam wujud syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah as-shalah. Bahagia, senang dengan datangnya Yaumul Mubarak. Maka di sana ada syariat yang disebut dengan as-shalah. Tetap ada salat. Bukan bablas. Bablas tanpa batas. Namun ada ibadah, di antaranya adalah salat. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya as-salat Idul Fitri atau Idul Adha, mereka sebagian mengatakan wajib, wajibatan, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Namun sekali lagi, ini pendapat sebagian ulama. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Memang kalau bisa jangan ditinggalkan. Lagian gak pantas banget. Idul Mubarak, hari yang penuh berkah, kita ketiduran sampai siang. Kita sampai kebablasan. Ya Allah, pada tamu datang, baru ucek-ucek bangun. Orang pada pulang dari masjid, dia baru bangun. Ya Allah, ngapain aja Pak semalam? Ya semalam takbiran Pak Ustadz sampai habis subuh. Ya Allah ya Rahman. Jadi di sini ada khilaf ulama berkaitan dengan hukum mengerjakannya. Nah, di sini mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan wa salatul aidain wajibatun ala rijal wa nisa. Artinya beliau menguatkan pendapat yang mewajibkan salat Idul Fitri Idul Adha. Walaupun sekali lagi jumhur ulama dari madhab Syafi'iyah
wal Hanabilah. Wah Hanafiyah, Imam Ahmad ada dua riwayat itu menjelaskan bahwasanya hukumnya sunnatun muakkadah. Baik. Namun sekali lagi kita sampaikan bahwasanya di situ ada khilaf dan yang penting bagi kita usahakan jangan meninggalkannya. Usahakan kita hadir walaupun sop paling akhir. Walaupun kita datangnya belakangan, mendinglah daripada enggak sama sekali. Ya. Jadi hukumnya ulama khilaf dan di sini disebutkan bahwasanya mewajibkan tentang mengerjakan sholat Id tersebut. Berdalil dengan hadis Ummi Atiyah mengatakan umirna an nukhrajal al awatiq wa dawatil khudur. Dahulu kami para wanita-wanita itu kata Ummi Atiyah diperintahkan untuk keluar. Wanita-wanita nih yang padahal mereka itu diperintahkan untuk senantiasa menjaga aurat di rumah, namun untuk sholat Id mereka diperintahkan oleh syariat oleh Rasulullah SAW untuk keluar. Oleh karena itu wajar kalau sebagian ulama mewajibkan. Ya, sebagian ulama mewajibkan. Wa tusra'u jama'atun, dan disyariatkan berjamaah. Loh, berarti sholat Id sendirian boleh? Boleh. Kalau bisa, kalau sanggup melaksanakannya, kalau khusyuk. Ya. Kayak tahun kemarin itu, kemarin ini Masya Allah, ya, banyak imam-imam baru, imam-imam sholat Id baru, tapi di rumah masing-masing. Jadi yang terutama adalah dikerjakan secara berjamaah. Secara berjamaah. Kemudian kapan waktunya sholat Id tersebut? Ya, jadi pagi-pagi setelah sholat subuh kita berzikir, takbiran, kemudian badan seger, hati senang, riang, karena sebulan atau sebelum hari-hari sebelumnya kita tidak makan, tidak minum, kita tampakkan kebahagiaan. Kapan kita mengerjakan sholat? Maka para ulama mengatakan waktunya adalah pada saat ad-duha. Berdasarkan hadis Yazid ibn Khumar ar-Rahbi qala kharaja Abdullah ibn Busir sahiba Rasulullah SAW an-nas fi yawmil idil fitri wal adha fa anqara bi ibtul imam fa qala inna kunna qad farahna sa'atun hadhi dhalika hina tasbih. Yaitu yang dimaksud tasbih adalah ketika duha, ya, yakni di waktu duha. Maka sebagaimana yang telah ma'ruf setelah kita ketahui dan kita alhamdulillah sudah mengamalkannya bertahun-tahun untuk sholat, untuk ibadah yang satu ini, maka hendaknya kita betul-betul harus punya strategi, punya planning agar acara tersebut sukses dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau bisa bikin panitia, nggak apa-apa. Karena perkara yang diorganisir, yang diatur terlebih dahulu itu lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, ya, daripada perkara yang acak-adul, apa istilahnya, nggak karuan. Imamnya siapa, khotibnya siapa, nah tempatnya di mana, kemudian nanti gelar karpetnya di mana. Nah, perkara yang berkaitan dengan kaum muslimin, urusan orang banyak, hendaknya kita atur sebagus mungkin. Sebagus mungkin. Dan alhamdulillah insya Allah untuk Masjid Al Khair, saya rasa memiliki pengalaman yang lebih dalam hal ini. Kemudian, bagaimana dengan tempat untuk melaksanakan sholat Id tersebut? Maka, apabila masjid tersebut tidak menampung jamaah kaum muslimin, maka yang terbaik adalah di musalla. Apa itu musalla? Yang dimaksud musalla adalah tanah lapang, al-khala, yaitu di tanah lapang. Masa kompleks sebesar ini, kalau lapangan tenis ada, badminton ada, apa lagi,
Lapangan buat sholat id gak ada, ya subhanallah. Usahakan kita punya lapangan, punya fasum yang kita sewaktu-waktu kita gunakan untuk sholat berjamaah, sholat id berjamaah. Jangan ada fasilitas ini, ada fasilitas itu, ada. Bahkan fasilitas pos kampling buat gaplean juga ada. Buat remian ada, tapi buat sholat id gak ada. Ya Allah, tega amat nih jamaahnya. Jadi kita berusaha memprioritaskan perkara-perkara yang disyariatkan. Toh juga ini dipakai setahun sekali, atau setahun dua kali. Maka bisa kita atur bagaimana caranya biar ketika suatu saat kaum muslimin membludak, jamaahnya berlebih, masjid sudah tidak nampung lagi, ya kita harus pakai fasilitas jalan raya dan seterusnya. Sedangkan jalan rayanya dipakai kaum non-muslim juga misalkan, maka kita harus punya inisiatif. Makanya di sini disebutkan bahwasanya yang terbaik atau yang utama apabila kita melaksanakan sholat id adalah di al-musalla atau al-khala walisam, yaitu tempat yang lapang. Namun ulama sepakat apabila sholatnya itu dikerjakan di masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, itu yang terbaik adalah di masjid. Yang terbaik di masjid. Atau karena ada udzur syar'i seperti hujan. Hujannya intinya kalau di lahan lapang jemaahnya kasihan. Bikin terpal, bikin layos, enggak mungkin. Masa lapangan bola dibikin layos. Ya, maka boleh di masjid. Namun yang terbaik, yang utama adalah di musalla atau al-khala, tempat yang lapang. Kemudian berkaitan dengan sunnah-sunnah sebelum kita melaksanakan ibadah yang mulia ini. Okelah, kita meyakini bahwasanya sholat id adalah fardu. Fardu ain bagi saya harus mengerjakan. Apa yang harus saya lakukan? Qadarullah, saya jadi DKM misalkan, apa yang harus saya lakukan? Maka sunnah-sunnah di sana ada dua. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah artinya sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum kita melaksanakan sholat id. Apa itu? Yang pertama, sunnah fi'liyah, sunnah-sunnah yang dikerjakan adalah dia, satu, al-ghusl. Dia mandi dulu. Dia mandi sebelum berangkat. Ya, iktisal atau al-ghusl. Ini sunnah fi'liyah. Kata Rasulullah SAW, ketika ditanya tentang mandi, beliau mengatakan, yaumul jum'ah wa yaumul arafah wa yaumul fitr wa yaumul adha. Mandi itu dikerjakan atau dilakukan ketika mau sholat Jum'at, mau pada hari Arafah, mau sholat Idul Fitri, mau sholat Idul Adha. Itu sunnah fi'liyah, kita kerjakan. Ya. Wah, gimana saya, qadarullah kemarin bangun tidur, tahu-tahu udah kedengeran khatib, udah takbir, baru-baru mandi, Pak Ustaz. Wudu aja cuma sekali-sekali doang. Ya enggak apa-apa, yang penting sholat. Tapi kalau lebih bagus lagi, dia persiapan. Ada mandinya. Yang kedua, labsu ahsanu thiyab. Kemudian memakai pakaian yang baik, yang bagus. Bukan yang baru. Kalau yang baru, bisa jadi ada orang yang enggak mampu beli yang baru. Namun yang terbaik adalah yang bagus, terutama yang berwarna putih. Tuh, yang, ya intinya yang terbaik lah, yang bagus. Ya. Ya, sekali-kali kita punya pakaian favorit. Kaum muslimin ini subhanallah, kalau dibilang kaum muslimin fuqara masakin, ya kadang-kadang enggak juga ya. Buktinya dalam lemari aja satu pekan 7 hari ada 7 jenis pakaian. Pakaian hari Senin ada, pakaian hari Selasa ada, sampai pakaian hari Ahad ada juga. Belum lagi ada ditambah dengan pakaian setiap acara ada.
Mulai dari pakaian tidur ada, ya, pakaian kondangan ada, apalagi pakaian kantor ada, pakaian renang apalagi banyak, apalagi dekat kali. Jadi subhanallah, segala jenis pakaian banyak, masa untuk sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala disaksikan banyak orang, ya, kita pakaiannya yang acak adul, alasannya pakai kaos oblong, ya Allah ya Rahman. Nah, ini wujud atau bukti bahwasanya tidak kurang menghargai, kurang memuliakan syariat. Tapi kalau orang yang memuliakan syariat, insya Allah perkara yang satu ini, toh setahun juga datangnya sekali sholat Idul Fitri, dia berusaha yang terbaik. Apalagi ini dalam rangka syiar, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sunnah fi'liyah juga adalah al-aklu yawmul fitr, makan terlebih dahulu. Ya, kita icipinlah masakan istri, opornya udah dimasakin dari semalam. Subhanallah, istri bangun malam-malam jam saat jam 12, jam 1 masak buat pagi. Ternyata keputusan menak idulnya, Idul Fitrinya besok lagi diundur. Kadang-kadang gitu. Tapi intinya sebelum berangkat kita makan. Ya. Tapi jangan kebanyakan. Takutnya enggak nyampe nanti ke musala, ke masjid, ke lapangan. Ya. Sewajarnya saja. Sehingga kalau ketika Idul Fitri usahakan makan terlebih dahulu sebelum berangkat. Berbeda ketika Idul Adha, kita makannya setelah pulang dari sholat Idul Adha. Kemudian yang kelima, yang berikutnya adalah mukhalafatut thariq. Kita berusaha untuk berangkat ke masjid, ke tempat sholat id dari tempat yang berbeda-beda. Berangkatnya lewat jalan Irian Jaya, pulangnya lewat jalan apa, kayak Jawa kemana kayak. Sekali-kalilah keliling, muter-muter. Fungsinya apa? Yang pertama, syiar kita, tampakkan keislaman kepada kaum non-muslim, menampakkan kebahagiaan. Ya, kemudian memperbanyak bekas-bekas ibadah kita di atas muka bumi. Secara umum, kenapa Rasulullah SAW mensyariatkan, mensunahkan agar ibadah kita itu di tempat yang berbeda-beda? Seperti sini, ya, sunahnya ini, berangkat dari rumah lewat jalan depan, pulang lewat jalan samping. Kenapa secara umum tadi selain syiar dan seterusnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat bekas-bekas ibadah kita. Ya? Bumi akan menjadi saksi tempat tersebut pernah kita injak ketika saya berangkat ke masjid, ketika saya pulang dari masjid. Ya, maka ini termasuk perkara yang disukai, yang mustahab. Agar kita memperbanyak langkah, bekas-bekas langkah kita. Ya, wa naktubu ma aktharuhum, dalam surat Yasin. Dan kami akan tulis bekas-bekas ibadah mereka. Langkahnya, sujudnya. Ya, intinya ketika kita ibadah, kalau bisa di tempat-tempat yang beraneka ragam. Makanya kan ada sunnah, ada di antara syariat Islam, kalau sholat usahakan jangan di satu tempat. Tapi sholat sunnah di sini pindah. Ya. Apalagi bapak-bapak yang suka safar, pulang kampung, jangan lupa pulang kampung, kunjungi masjid, kunjungi musola, silaturahmi, atau di safar, di jalan, ada masjid mampir dulu waktunya sholat. Tempat sujud yang kita lakukan di sana, maka suatu hari nanti akan menjadi saksi kita semua. Ya, wa naktubu atharuhum, dan kami akan tulis bekasnya. Oleh karena itu di antara sunnahnya adalah kita jalannya berbeda, berangkat dan pulangnya. Kemudian juga sunnah fi'liyah adalah at-takbir fil ayyami id. Kita banyak membaca takbir. Adapun bentuk takbir tidak harus satu. Ya. Tidak harus satu bentuk. Yang penting di sana ada takbir kita kepada Allah, ada sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala,
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dan lengkapilah bilangan atau hari di bulan Sya'ban tersebut, kemudian setelah datang bulan di bulan Ramadan tersebut, kemudian datang bulan Syawal, maka mulai bertakbirlah. Sehingga para ulama menganjurkan kita bertakbir kalau Idul Fitri setelah waktu tenggelamnya matahari. Nah, setelah itu kita banyak bertakbir dengan redaksi yang beraneka ragam. Ya, tidak harus satu macam. Pakai redaksi ini, redaksi itu boleh. Boleh sendirian di rumah, boleh dengan sir, boleh dengan jahr, ya. Gitu. Nah, inilah sunah-sunah fi'liyah. Adapun sunah-sunah tarkiyah, adapun sunah-sunah yang ditinggalkan, artinya ketika ditinggalkan ini sunah, dapat pahala. Kalau yang tadi yang utama, ketika dikerjakan dapat pahala. Kalau yang kedua ini yang ditinggalkan malah dapat pahala. Apa itu? Yang pertama, meninggalkan azan. Jadi kita tidak azan. Ketika datang ke masjid, sebelum khatib naik mimbar, atau sebelum khatib sholat, maka tidak ada azan. Kita tinggalkan azan. Kalau pengumuman bagaimana Ustaz? Kalau pengumuman selama tidak dicampur dengan ibadah, ya silahkan saja. Ya. Tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Kita umumkan bahwasanya sholat Idul Fitri, tata caranya demikian-demikian, boleh. Ya. Pengumuman bahwasanya panitia menyediakan tempat di sana, di sini, boleh. Mustahab. Sebagaimana disebutkan oleh jumhur mayoritas madzhab Syafi'iyah, boleh kita memberi pengumuman sebelum melakukan ibadah tersebut, sebelum sholat tersebut. Ada pengumuman tata cara sholatnya. Kadang-kadang kan begitu, gimana niatnya nih? Saya biasa niatnya usholi fardu, nah sekarang Idul Fitri, diganti apa nih, usholi apa nih? Sholatin fitri, apa sholatin apa nih? Apa usholi hari raya atau gimana? Ya jelaskan, gak masalah. Niat kita bisa di hati, niat kita adalah kita akan sholat Idul Fitri 2 rakaat dan kita jadi makmum, ya kita makmum. Usahakan dalam hati, kalau memang di hatinya nggak bisa lurus-lurus juga, ya sudah dilafadzkan, tapi jangan terlalu dikeraskan. Nah, ini pembahasan-pembahasan itu perlu disampaikan sebelum dilaksanakan Idul sholat. Namun mengerjakan adzan itu tidak benar. Yang benar adalah meninggalkan azan. Kemudian yang kedua, meninggalkan iqamah. Tidak melakukan iqamat. Ini termasuk sunnah tarkiyah. Ketika ditinggalkan malah dapat pahala. Justru yang mengerjakan dapat dosa. Padahal bagus banget azan. Kalau azan kita akan ya, siar akan terdengar, tapi ketika sholat Idul Fitri Idul Adha, ketika adzan, wah ini bikin agama baru ini, bikin syariat baru, maka tidak ada adzan. Meninggalkan adzan termasuk sunnah, meninggalkan iqamat juga termasuk sunnah. Baik, setelah kumpul semua, maka mulailah imam masuk atau naik ke depan untuk mengerjakan sholat terlebih dahulu. Bagaimana tata cara sholatnya? Yang jelas sholat Idul Fitri adalah atau Idul Adha adalah 2 rakaat. Sholatul Id rakaatan yukabbiru fihima 12 takbirah. Sholat Id baik Idul Fitri Idul Adha itu 2 rakaat bertakbir. Dalam 2 rakaat tersebut, nah di sini ada khilaf. Di sini disebutkan penulis menyebutkan 12 takbir. Pertama 7, yang kedua 5. Dan ini madhab Hanabilah dan sebagian madhab al-Hanafi. Sebagian ulama menjelaskan seperti madhab Syafi'iyah dan Malikiyah, itu ada 14 takbir. Bagaimana 14 takbirnya? Takbir pertama 8. Rakaat pertama 8. Rakaat kedua 6.
Berarti 14. Bagaimana kok bisa ada khilaf di sini? Ada khilaf yang pertama mengatakan yang pertama 7, yang kedua 5. Kok beda yang tadi kata 8, yang ini 6? Karena mereka memahami hadis Nabi SAW, anna Rasulullah SAW kabbara fil idain sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Nabi SAW bertakbir dalam surat Idul Id itu 7 di rakaat pertama, 7 di 5 di rakaat kedua. Memahaminya ketika mengatakan 7 di rakaat pertama, maka takbiratul ihram dihitung. Allahu akbar, takbiratul ihram dihitung 1. Berarti setelahnya 6. Kalau yang kedua, kenapa dihitung 5 ketika kita bangkit? Allahu Akbar, takbir intikal dihitung 1, sisanya 4. Namun yang dimaksud, apa yang dipahami oleh para ulama yang lainnya seperti Madzhab Hanabilah dan Malikiyah, yang dimaksud 7 itu dikecualikan dari takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ada sendiri, karena takbiratul ihram adalah pembuka dari sholat. Maka setelah itu takbiratul ihram itu tidak dihitung, maka setelahnya takbir 7 kali. Lalu bagaimana setelah kita takbir? Maka setelah takbir ada beberapa riwayat yang memang diselisihkan oleh para ulama, dan ini menjadi pegangan sebagian besar madzhab Syafi'iyah. Setelah takbir Allahu Akbar, kita bertahlil, bertahmid, bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, riwayat ini dipegang oleh sebagian besar madzhab Syafi'iyah, ya, karena mereka menguatkan riwayat tersebut, karena ini asar dari para sahabat juga, ya. Kemudian setelah selesai takbir, maka mulai imam membaca Al-Fatihah. Namun sebelum itu tadi, sebelum takbir sebagaimana dikuatkan oleh para ulama madzhab Syafi'iyah, sebelum takbir tentunya takbiratul Allahu Akbar, baca doa iftitah, kemudian kita mulai takbir 1, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, takbir lagi 2, subhanallah walhamdulillah wala, takbir 3 sampai 7 kali. Begitu juga di rakaat kedua. Baik. Lalu bagaimana dengan sunnah-sunnah ketika kita menjadi imam? Kita disunahkan untuk membaca ayat-ayat yang dicontohkan Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah SAW mencontohkan ketika sholat Id, rakaat pertama membaca surat Al-A'la. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Ghashiyah, ya, seperti itu. Itu ada riwayat-riwayat tersebut. Namun sekali lagi, ketika kita tidak sanggup atau tidak mampu membaca tersebut, atau mungkin karena suasananya tidak mungkin lama-lama, maka kembali ke kaidah faqra'u ma yatayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Setelah sholat selesai 2 rakaat salam, kemudian ada sunnah yang berikutnya, yaitu al-khutbah. Ketika selesai, maka imam naik mimbar dan berkhutbah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa khutbah sholat Id Fitri atau Adha dikiaskan dengan khutbah sholat Jum'at. Dan ini pendapat yang rajih, wallahualam. Sebagaimana kita pernah belajar rukun dari khutbah sholat Jum'at, yang pertama ada apa? Ada kalimat alhamdulillah, ada tahmid, baik dalam bentuk isim maupun dalam bentuk fi'il. Yang kedua ada sholawat, ada kata as-sholah, baik dalam bentuk fi'il maupun isim. Yang ketiga ada wasiat taqwa. Kemudian yang keempat ada meminta ampun atau berdoa ampunan untuk kaum muslimin.
Namun ada tambahan untuk sholat Id, maka sebagian ulama menyukai, karena ada asar dari para sahabat, sebelum memulai kalimat khutbah, dia bertakbir. Dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai beberapa kali. Ya, di situ termasuk disukai dan disunahkan. Kemudian untuk sholat Id, sekali lagi kias dengan untuk Jum'ah khutbah sholat Id dikiaskan dengan sholat Jum'ah, sehingga nanti ada dua kali khutbah. Karena apa? Ulama khilafnya, karena hadis Nabi SAW sifatnya umum. Jadi kata Abdullah bin Abbas, sahidu al-Id ma'a Rasulillah SAW wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu ta'ala kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Mereka, jadi kata Abdullah bin Abbas, saya sholat Id bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka sholat dulu baru khutbah. Nah, kalimat khutbahnya ini umum, sehingga dipahami kalau memang sifatnya umum maka tidak boleh kita khususkan kecuali ada qarinah di sana. Apa qarinah di sana? Khutbahnya ya khutbah Jumat yang paling dekat. Baru kemudian yang ada pembahasan tambahan berkaitan dengan waktu kita bertakbir dan lafadz-lafadz yang bertakbir, ya, baik ketika sebelum sholat maupun di hari-hari raya tersebut. Maka sekali lagi bahwasanya bertakbir di hari Id itu sifatnya disyariatkan. Karena berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, kemudian adapun lafaz-lafaznya, kita bisa menggunakan lafaz secara umum. Di antara yang diajarkan oleh para ulama, para sahabat, di antaranya adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, itu lafaz yang diajarkan para sahabat. Namun sekali lagi sifatnya boleh dengan si lafaz yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran, dan seterusnya yang masyhur di tengah masyarakat, semuanya dibenarkan. Ya, semuanya dibenarkan. Boleh. Karena lafaz perintah takbir sifatnya umum, tidak harus dengan satu lafaz. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini kita alhamdulillah selesai dari salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada pertanyaan jemaah rahimakumullah? Masih ada waktu beberapa menit lagi, kurang lebih 10 menit. Baik. Yang pertama, tempat untuk sholat Id. Jadi dikatakan di Pulau Lakat, di Haram, di Nabi, dan di Jakob, maka bisa di Sini. Iya. Dan di masjid yang baru pada Idul Fitri di sini
Barakallahu fikum wa fakumullah ala taufiq wa sadar. Masya Allah, pertanyaan yang bermanfaat insya Allah. Yang pertama, menggabungkan atau memahami hadis Nabi SAW ketika beliau memerintahkan atau melakukan sholat id itu keluar. Waqad kana Rasulullah SAW yakhruju laha wa amala bidhalika min ba'dih. Dan Rasulullah SAW dahulu itu keluar dari masjid dan diamalkan oleh generasi berikutnya. Lalu bagaimana dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu yang terbaik adalah yang afdol adalah yang terbaik adalah di Masjid Nabawi. Pertama, para ulama menjelaskan, bisa dilihat di kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab, mereka memahami bahwasanya amalan Rasulullah SAW sifatnya adalah perkara yang bahwasanya ada masjid kemudian kita sholat di lapangan itu perkara yang dibolehkan. Sehingga ketika di situ ada Masjid Nabawi, kemudian Rasulullah sholat idnya di luar, menunjukkan bahwasanya para ulama memahami berarti sholat di luar itu boleh walaupun ada masjid. Ya, walaupun ada masjid. Jadi menunjukkan kebolehan. Kemudian yang kedua, ulama menambahkan dengan hadis tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Bahwasanya sholat di sana itu lebih utama dibandingkan masjid-masjid yang lain. Maka mereka beristihad, para ulama beristihad, maka kembali menggabungkan antara perbuatan Rasulullah SAW dan sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan masjid, maka mereka mengambil kesimpulan Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa dikecualikan dari sholat id yang di lapangan. Itu menggabungkan perbuatan Nabi SAW dan persabda Nabi SAW. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan yang kedua? Salat ya, waktu takbir keumuman firman Allah Subhanahu wa taala walitukmilul iddata. Ketika sudah lengkap berarti kan sudah selesai itu Ramadannya. Kemudian Allah juga wal yukabbirullah, mulailah takbir. Nah, itulah ulama yang mengambil kesimpulan beristihad bahwasanya kalau takbir Idul Fitri setelah matahari tembenam, ya itu dengan keumuman hadis tersebut. Namun tidak dilarang, dibolehkan kalau dia mulai takbirnya ketika mau berangkat ke masjid. Karena apa? Karena ada riwayat datang dari Nabi SAW, beliau keluar dari rumah beliau mulai bertakbir. Namun perbuatan Nabi SAW itu kan tidak membatasi ayat tadi. Berarti kalau orang sudah melihat matahari sudah tenggelam di bulan Ramadan dan berarti sudah masuk Syawal, maka bertakbir di hari itu sahih karena keumuman ayat tadi walitukmilul iddata. Kalau dia tidak mau takbir, saya nunggu nanti kalau Rasulullah SAW, kalau saya mau berangkat, ya silahkan, karena memang ada riwayat yang demikian. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dua-duanya bisa diamalkan. Dua-duanya bisa diamalkan dan tidak bertentangan, tidak salah. Ya. Tidak salah. Dan takbir Idul Adha, ya, di situ memang khilafnya antara waktu asar dan waktu subuh di hari Arafah, di tanggal 9. Khilafnya di situ saja.
Karena banyaknya riwayat Nabi SAW mulai takbir di pas waktu setelah salat subuh dari riwayat yang lain. Maka ulama yang menguatkan seperti madzhab Syafi'iyah menguatkan bahwasanya setelah asar waktu hari Arafah datang, maka mulailah bertakbir dengan takbir yang muqayyad. Kalau untuk hari Idul Adha, takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu artinya takbir yang dilakukan setelah sholat, bukan takbir mutlak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan ada satu lagi pembahasan, mumpung masih ada waktu, saya cukupkan satu lagi biar selesai pembahasan kitabus sholah, yaitu pembahasan tentang sholatul khawf. Pembahasan tentang sholat ketika dalam kondisi takut atau perang. Ya, sholat ketika dalam kondisi perang. Di sini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak waliyakhudhu hidrakum wa aslihatahum." Dan apabila engkau bersama mereka dalam kondisi perang, dalam kondisi takut, maka fa'aqamta lahumus shalah, maka sholatlah bersama mereka, artinya sholat jamaah tetap berlangsung. Dan ini dalil oleh para ulama bahwasanya sholat jamaah itu wajib. Kenapa? Sholat perang, lagi kondisi perang aja masih diperintahkan untuk sholatlah bersama mereka, maksudnya sholat berjamaah. Namun tata caranya adalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, maka sebagian tentara ada yang sholat, sebagiannya menjaga. Ya, sebagiannya sholat, sebagian menjaga. Ya, kemudian sholatnya bisa dengan membawa senjata. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ifatu ukhra. Ketika sudah sujud, sudah dapat satu rakaat, maka kelompok yang kedua yang jaga ini pindah gantian. Nah, kemudian yang sisanya yang tadi selesaikan masing-masing. Ini dari zahir ayat tersebut. Namun dalam hadis dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat-riwayat Rasulullah sallam, bahwasanya salat khauf itu bentuknya beraneka ragam, tidak hanya seperti pada ayat tersebut saja. Kenapa? Rasulullah sallam berperang, dalam perang itu banyak, bukan hanya satu kali perang. Sehingga Rasulullah sallam banyak mencontohkan sholat dalam kondisi perang. Namun para ulama sepakat bahwasanya kalau dalam kondisi perang dan tidak bisa kita melakukan yang seperti dalam ayat tersebut, maka kembali ke kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Kita bisa sholatnya sambil berdiri, sambil jalan, ya. Atau ketika waktu bisa senggang, yang lain sudah ada yang jaga, kita bisa sendiri-sendiri dan seterusnya. Nah, di sini riwayat-riwayat yang datang itu seperti itu. Jadi sholat khauf itu berjamaah, dibagi berapa kelompok, dua kelompok, satu sholat bersama imam sebelum sholat, kemudian dia bariskan jamaahnya, setelah dapat satu rakaat dia mundur ganti jamaah yang berikutnya. Ya. Dengan tetap melihat, dengan di sini disebutkan bahwasanya ada yang dengan cara menghadap musuh, sholat dengan menghadap musuh. Ya, jadi sholat dengan menghadap musuh. Jadi akhirnya ada beberapa sunah-sunah sholat atau perkara-perkara yang harus dikerjakan dalam sholat, akhirnya ada yang tertinggal. Seperti tadi, menghadap kiblat bisa ditinggal. Nah, inilah pembahasan terakhir dari kitab Al-Wajiz yang berkaitan dengan sholat, kitabus sholat yang ditutup atau diakhiri dengan sholatul khawf. Untuk saat ini, fatwa ulama
untuk saat ini, kondisi saat di sekarang. Karena ini riwayat yang ada Nabi SAW dalam kondisi berperang antara fisik, berhadapan fisik orang dengan orang, arti kelihatan. Lalu bagaimana dengan sekarang? Berperang sedangkan musuhnya gak kelihatan di atas. Ternyata pas lagi karmo ngamalin ini, sholat ngumpul langsung dari atas. Kebenaran nih ngumpul, sekalian aja satu rudal biar habis semuanya. Nah, oleh karena itu, fatwa ulama kontemporer, ijtihad ulama di zaman sekarang dengan melihat kondisi dan situasi, dan karena perang di zaman dahulu berbeda dengan perang sekarang, maka ada rukhsah di dalam perang, yaitu kaidah tadi, fattaqullaha mastata'tum. Kita bisa berperang, bersolat sendiri-sendiri. Pokoknya yang paling bisa kita, paling mudah kita kerjakan. Tidak harus kita secara dohir dengan persis seperti ini. Karena mudorotnya besar. Namun ayat ini menjelaskan bahwasanya dalam kondisi perang pun sholat tetap dijalankan. Kalau bisa mengerjakan seperti ini, kalau tidak bisa dalam kondisi semampu kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum. Waktu sudah menunjukkan pukul 5.40. Ada pertanyaan jamaah sebelum saya tutup? Dan insya Allah kita pertemuan akan datang, akan lanjut kitab yang lain. Nah, tepat dong. Baik. Ya. Mungkin lupa. Oh. Tanpa takbir, ya. Baik. Maka dalam hal ini, walaupun ulama tadi, jumhur ulama mengatakan takbir az-zawaid, namanya takbir az-zawaid, takbir tambahan dalam sholat Idul Fitri, walaupun mereka menekankan, tapi kalau seandainya ditinggalkan atau karena lupa atau apa, itu sholatnya tetap sah. Lupa. Sholatnya kalau lupa itu, kalau lupa jelas sholatnya sah. Nah, kalau sengaja dia nggak mau mengerjakan di sini, walaupun sebagian besar mata itu membenar masih sah, ada sebagian besar yang diulang. Di antaranya madhab zahiriyah itu mengatakan harus diulang. Ya. Karena apa? Karena ini takbir zawaid membedakan antara sholat id dengan sholat-sholat yang lain. Sehingga, namun pendapat yang kebanyakan ulama, karena ini zawaid, namanya juga zawaid tambahan, kalau nggak ditambahkan nggak apa-apa. Gitu. Namun itu tadi, sebagian ulama masih membenarkan, masih membolehkan. Kalau seandainya sengaja nih, kalau nggak sengaja sepakat sah sholatnya, nggak sengaja lupa, Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, langsung surat, rakaat kedua juga langsung Fatihah, langsung sholat. Setelah salam, ditanya kok gak ada takbir. Oh iya, saya lupa, memang ada takbir. Ada Pak Ustadz. Ya, ketinggalan. Telat. Ulang lagi gak Ustadz? Gak usah diulang. Lupa. Tapi gak ada sujud sahwi. Cuman bedanya adalah ketika dia sengaja. Coba saya nanti sholat idnya gak ada takbir. Jadi kalau bapak-bapak mau saya jadi imam, ya udah ikutin saya aja. Nah ini sebagian ulama masih membolehkan, namun memang karohah lah, jelas yang jelas maha karohah dibarengi dengan tidak patut dilakukan seperti itu. Ya. Bahkan ada yang lebih merinci lagi, bahkan ada yang dihitung ya, takbirnya itu yang tadi itu di sampai
6, apa? Yang pertama 7, yang kelima ada riwayat sampai 8 dan 6. Jadi memang riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah SAW itu takbir sebelum sebelum membaca Al-Fatihah. Baik. Ya, ngomong lagi ingat alhamdulillah, jadi berkaitan dengan khutbah nih. Dengan khutbah, sebagian khatib ketika naik mimbar setelah sholat, sebelum menyampaikan materi, dia membaca takbir. Tadi yang saya sampaikan. Madhab Syafi'iyah menghitung takbirnya itu yang pertama 9, yang kedua 7. Yang pertama 9, di khutbah pertama 9, di khutbah kedua 7. Karena berdasar riwayat dari para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib ketika jadi imam, beliau naik mimbar, kemudian beliau sebelum sebelum menyampaikan materi, beliau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 9 kali. Sedangkan perbuatan sahabat, kalau tidak diingkari oleh sahabat yang lain, termasuk bersunnah. Jadi boleh. Ya boleh. Maka termasuk perkara yang baik, kalau khatib naik mimbar, kemudian mau mulai materi, baca takbir dulu. 9 kali di khutbah pertama, 7 kali di khutbah yang kedua. Ya. Jadi kalau bablasan gimana, kalau di negeri kita umumnya kan begitu. Khatib naik mimbar ada takbirnya. Nah, kalau kita meninggalkan takbir itu khawatirnya malah jadi fitnah. Lah, khatibnya bablas bae itu. Polos-polos saja. Dan ini pernah terjadi benar, subhanallah. Kita pernah ada yang jadi khatib, dia di lingkungan masyarakat kaum muslimin yang sudah terbiasa dengan itu, setelah dia naik mimbar langsung membaca innalhamdalillah nahmadu sampai terakhir, sampai kullu bid'atin dhalalah, langsung materi, ditungguin gara takbir. Akhirnya Bilalnya berdiri lagi di rakaat kedua. Di rakaat kedua kan biasanya ada diem itu, akhirnya yang harusnya Bilal diem, akhirnya Bilal ngomong, istilah mereka ada Bilal. Ma'at takbir ya imam katanya. Bersama takbir wahai imam, maksudnya ada takbir. Nah, ini sebaiknya hal-hal yang seperti ini selama tidak ada larangan dari syariat, kita ikuti, itu lebih utama untuk menjaga fitnah. Ya, begitu juga tadi kalau sholat, usahakan sholat Idul Fitri ada takbir. Di masyarakat, jumhur masyarakat menganut madzhab Syafi'iyah, ya 8 ikutin 8 aja. Ya. Jangan pakai 7, jangan pakai 5, khawatirnya disalah paham. Waduh, khotibnya, imamnya ngutang nih. Jangan-jangan kita ikut ngutang juga. Ngutang apa Ustaz? Utang takbir 1. Jadi sebaiknya seperti itu. Jadi lebih aman. Ya, lebih aman untuk kita, untuk kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, betul. Jadi kita tidak menyalahkan yang 2 khutbah dan juga tidak menyalahkan yang 1 khutbah. Karena dalilnya tadi umum tadi, ya. Sholai syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar yusalluna qabla khutbah. Kata Abdullah bin Abbas, saya sholat di zaman Nabi sallam, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, mereka sholat dulu baru khutbah. Nah, kalimat khutbahnya kan umum, khutbahnya enggak ada 2 kali khutbah gitu. Jadi dengan lafaz keumuman itu ulama khilaf terjadi. Nah, kalau lafaznya khutbah ya udah khutbah aja. Enggak harus dikiaskan ke Jumat 2 kali begitu. Jadi kita tidak, maka saran kami ikutilah yang ada di mayoritas kaum muslimin. Ya. Ya. Bersama jamaah kaum muslimin, ikuti saja, lebih amanan. Jumlah jamaah sholat id tadi sudah disampaikan, sholat id munfarid, sholat id sendiri boleh. Ya, sholat id sendiri boleh munfarid. Beda dengan sholat Jumat. Beda dengan sholat Jumat. Ya, kalau sholat Jumat antara Jumat,
khutbah dan Jumat itu kan bergabung, ya, bergabung antara Jumat, kalau salat Jumat antara sholat dengan khutbah itu kan runutan dari ibadah sholat Jumat. Beda dengan sholat Id. Sholat Id, antara sholat Id dan khutbah bukan runutan, bukan satu kesatuan. Maka boleh saja seorang habis sholat nggak ada khutbah, boleh sebenarnya, boleh saja, ya, tidak masalah, tidak sah sholat Idnya, sehingga tidak mengapa orang sholat Id sendirian, berdua atau bertiga itu boleh, ya, seperti itu. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu harus para ulama, di antara ulama yang menguatkan pendapat harus 40 orang, harus di atas 2 orang, dan terus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semua dan mengganjar, membalas duduk kita selama 1 jam kurang lebih 1 jam untuk mendengarkan hadis pembahasan tentang fikih ibadah ini, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang bisa kita amalkan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashabi ajmain. Wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.